Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-qanah. Coba lagi di channel Mukmin Aina Mubarak. Sahabat semuanya, para pecinta Al-Quran yang selalu saya cintai dan saya banggakan dan saya hormati. Mudah-mudahan di pagi hari ini yang beraktivitas semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT, selalu dalam keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pagi hari ini saya akan coba latihan kembali, latihan suara dan napas. Karena kalau suara nafas itu harus sering kita latih secara kontinu ya, paling tidak mungkin sebulan sekali. Saya ini sudah lama tak berlatih, mungkin ya, sudah berbulan-bulan ya. Makanya untuk kesempatan ini saya akan coba kembali berlatih ya. Latihan yang sering saya lakukan kalau lagi semangat ya, seperti ini. Bagi teman-teman yang penasaran, stay tune terus di channel YouTube ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنَّمَا
kurangi napasnya karena memang begitu lah kalau jarang berlatih ya, apalagi di usia yang sudah tak muda lagi harusnya sering berlatih. Tapi begitulah kadang-kadang kita selalu malas kalau berlatih, apalagi di dalam kesibukan ya, tentunya sama ya seperti saya suka malas. Nah, untuk itu harus mencoba dipaksakan. Dulu saya dikasih doa sama guru saya biar napas dan suara panjang seperti ini doanya. Allahumma paksakan wa kriyihkan. Sing semangat ya, pokoknya latihan terus ya, paksakan dalam situasi apapun ya, kita harus punya waktu ya, berlatih agar supaya napas kita ini terjaga, bisa tetap panjang gitu ya, seperti itu kira-kira. Baik, akan saya coba lagi, saya ambil lagi napasnya. Seperti biasa kalau napas pingin panjang itu biasanya ngambil pada hidung ya. Karena dengan sendirinya akan menyimpan di perut bagian bawah. Itu istilahnya pernapasan diafragma ya, seperti itu. Baik, akan saya contohkan lagi. Bukan contohkan, ini saya lagi berlatih ya. Buat semuanya yang ingin mencoba silakan ikuti ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dan saya doakan mudah-mudahan kalian semua mencoba ini, berlatih dalam ayat ini napasnya jadi panjang, lebih panjang dari saya ya, mudah-mudahan insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa in biasanya kalau semakin banyak mengulang semakin apa, semakin panjang. Nah, makanya jangan pernah bosan latihan itu terus, belum nyampe kembali lagi, harus bikin penasaran gitu ya. Seperti saya ini penasaran nih, dulu di usia yang muda itu napas saya lebih panjang daripada ini, tapi karena memang sudah termakan dengan usia ya, siapapun kalau dengan usia pasti akan terasa berkurang napasnya. Baik, akan saya ulang lagi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha semuanya. Masih tetap ini yang saya rasakan, tidak ada perubahannya, masih tetap aja segitu. Barangkali ini yang terakhir, mudah-mudahan ini akan lebih panjang napasnya, mungkin harus lebih banyak lagi ngambil pernapasannya ya.
Semuanya mungkin itulah latihan di pagi hari ini bagi teman-teman yang suka dengan variasi nahwan ini, silakan ikuti terus di channel ini. Latihan ringan yang harus kita lakukan secara kontinu, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.